Welcome. Hari ini aku mau menepati janjiku buat ke playground, tapi nggak sama teman-temanku. Aku bakalan pergi sama Pacha, sama Mama. Jadi aku mau bikin mini get ready with me. Kalian update apa aja yang aku pakai makeup saat-saat ini, kebetulan juga ditungguin. Biasanya aku pakai ini, Studio Tropic, masih sama dari zaman kuliah. Tuh, yang warna pink, yang the wee effect. Ditunggu sampai rada kering. Makeupku tuh basically sama dari zaman kuliah. Beberapa produk ada yang aku ganti, mostly aku gantinya ke lokal brand semua. Terus aku pakai skin tint nih, aku lagi suka banget skin tint dari Rose All Day, iya kan? Oke, biasanya aku apply-nya tuh pakai tangan aja, sedikit banget biar nggak buluk-buluk banget. Aku pakai concealer. Concealernya masih dari brand yang sama, Rose All Day. Aku pakai yang shade honey. Terus yang tadi aku pakai shade yang medium neutral. Aku pakai di under eye. Ya dong, udah sini aja. Terus aku pakai ini sekarang. Ini tuh iris tapi holdernya udah copot. Enak banget buat ngeblend. Mau yang apa ya? Yang liquid sama yang powder. Bisa dipakai. Tapi aku biasanya pakai yang liquid kayak fondant di concealer aja. Terus ini SK. Ini tuh sebenarnya buat travel. Aku tuh biasanya kalau buat daily yang di rumah Jogja, aku tuh pakai yang produknya Rain Beauty. Apa sih liquid blushnya? Cuma ini aku lagi nggak bawa si Rainnya, jadi aku pakai SK dan so far so good. Bagus juga kok. Nih. Terus aku tuh mostly ya bener makeup tuh lokal brand semua. Oke. Sambil ditunggu, mari kita pakai pensil alis. Tolong alis dulu ya guys. Sikat. Udah yakin aja pokoknya. Ini kalau alis harus dicepetin kali ya. Hap, oke. Alisnya udah beres. Sekarang kita pindah ke ngeblend. Ngeblend up. Oke, sudah. Selanjutnya, untuk menambah gradasi. gradasi. Biar apa ya, biar kelihatan fresh aja gitu matanya, aku bakalan pakai ini, eyeshadow dari SK. Yang shade Daydreaming. Yang paling mudahnya. Aku pakai di ujung-ujung aja. Beres. Udah deh. Sama hidung dikit deh. Oke. Oke. Sekarang tinggal pakai maskara. Ini pakai dari Rose All Day juga. Gitu. Ini sekarang aku pakai lip tint favoritku saat ini, itu dari BLP yang Airy Tint. Ini aku pakai shade Bira. Bagus banget, cakep banget ini buat harian. Kalau di kamera tuh somehow lebih gelap, tapi aslinya tuh warnanya nude. Bagus. Udah deh. Ini tadi aku udah pakai setting spray dulu secara tidak sadar gitu, baru pakai lipstick. Ya udahlah, beginilah kurang lebihnya makeupku, makeup sehari-hari. Nanti kita update lagi kalau udah di mobil, udah siap-siap. Update, kita udah di jalan mau menuju Asia Plaza. Kita mau ke Twinkle Joy, mau nemenin Kinan main playground. Hore! Kayaknya aku ngantuk ya nanya. Kamu ngantuk? Kamu tidak mau jalan-jalan? Kalau kamu bobo, kita nggak ke playground. Sama Rafasya juga di belakang. Halo. Ini judulnya kita mau ke playground. Tapi yang seneng malah ini nih bayi gede. Kamu kenapa seneng? Aku seneng karena aku juga kan udah libur tuh lebih dari seminggu. Daring ya lebih tepat. Soalnya kelas 6 itu pada ujian, jadi yang adik-adik kelasnya tuh diliburkan. Kebetulan masih kelas 5. Jadi di rumah aja, tapi di rumah itu gak kemana-mana. Soalnya kenapa? Soalnya dikirain hari itu bakal ada lomba dan ternyata lombanya itu dibatalin. Nah, gitu semuanya. Jadinya
kita tuh seminggu ini nungguin mau lomba, jadi dia persiapan belajar gitu segala macemnya, belum lagi les-lesnya dia. Ujung-ujungnya nggak jadi lombanya, jadi kita nggak kemana-mana deh selama dia online. Kita udah sampai, tapi Kinan ini kelihatan lemah letih ya, ngantuk ya Kinan nih. Bagaimana ya ceritanya nih? Jalan-jalan dengan menggendong Kinan yang tidur. Ngantuk, aku ngantuk. Udah sampai nih, lagi disiapin Kinannya. Alhamdulillah dia nggak ngantuk. Sekarang kita lagi mau masuk. Ada Rafasha. Ini Oma masih bergelut memasangkan sendal Kinan. Oke, udah. Dah? Oke. Let's go. Gimana? Let's go. Dadah. Salah banget sih hari Sabtu kesininya. Kalau mau kesini, aku saranin jangan weekend deh. Penuh banget. Kinan juga masih kecil gitu, kalah sama anak-anak yang gede gitu. Jadi kita cari tempat yang sepi di sebelah sini. Kinan, mana nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya ya? Oh ini. Lagi? Dadah. Wah, ada suaranya? Cucucuc. Dah. Wih. Senang. Happy. Ya, Kinan main ini dulu ya. Sambil nunggu sepi. Sebelum apa-apa aku udah keringetan. Gerah banget kesini. Pokoknya lain kali kalau kesini jangan hari Sabtu Minggu atau libur nasional. Happy anak mama nih. Anakku happy. Gak apa-apa deh, yang penting Kinannya happy. Jadi tadi tiketnya itu buat orang tuanya 15.000, buat anak kecil 25.000, bundling gitu 40.000. Chef Kinan mau masak. Mau masak. Nih, ini. Krabby. Nih, masak. Kinan mau jadi chef ceritanya. Nanas. Kinan udah bisa main. Kinan mau naik mobil? Yuk mama dorong yuk. Mau ngambil ball. Nggak di rumah, nggak di sini, mainin bola aja kerjaannya. Sekarang ceritanya Kinan di klinik. Kinan mau jadi dokter. Kinan mau jadi dokter. Kinan mau jadi pak dokter. Periksa dulu yuk. Nih Kinan,
Sini. Nih. Ini. Nih buat periksanya. Buat periksa, diperiksa dulu. Diketek. Kinan mau nyamperin anak-anak. Anaknya tuh ekstrovert banget ya. Sini, ngadep sini, Nan. Kinan. Kinan. Sini, Nan. Hati-hati ya Kinan. Hai. Halo. Hai. Kinan happy sekali hari ini. In. Lagi? Mana? Put it in, put it in, put it. Dari sini dong. In. Sudah beres, udah berkumpul lagi bersama Mama dan Rafa tadi. Rafa, ini Mama. Kinan kelaparan. Salah banget kesininya weekend penuh dengan bocil-bocil besar dan rada barbar. Aku takut. Enggak ikut. Takut Kinannya kena. Jadi mendingan enggak lama-lama. Jadi tadi cuma setengah jaman lah di playground. Oh, Kinan lagi makan steak potato. Abis. Giliran jajan abis. Jadi abis ini kita mau ngapain, Cak? Kita mau makan. Makan deh. Abis ini kita makan di food court. Sambil nongkrong bentar. Terus mau pulang deh. Keburu penuh.